Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Admin doakan, untuk teman-teman semua, yang sedang menonton channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Pertamina Group, kembali memberi kesempatan, bagi lulusan baru fresh graduate non pengalaman, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, di lingkungan Pertamina Group, holding dan subholding. Sesuai dengan minat, dan latar belakang pendidikan. Melalui, program internship Pertamina Group selama 12 bulan, Anda mendapatkan kesempatan pengalaman belajar langsung melalui tugas, dan eksposur pada proses bisnis perusahaan. Anda juga, akan mendapatkan benefit uang saku, dan sertifikat. Kualifikasi dan persyaratan, 1. Pria atau wanita, usia maksimal 26 tahun pada tahun 2022. 2. Sarjana lulusan S1, dibuktikan dengan ijazah atau SKL. 3. IPK minimal 3,00 dari skala 4,00. 4. Memiliki BPJS Kesehatan. 5. Jurusan, administrasi, akuntansi atau perpajakan atau finance, ekonomi atau manajemen semua jurusan, teknik semua jurusan, bisnis atau marketing, public relation atau ilmu komunikasi, broadcasting, desain grafis atau desain komunikasi visual, geografi atau sosiologi, hubungan internasional, hukum, kesehatan masyarakat atau kesehatan dan keselamatan kerja, ilmu sosial dan politik, MIPA, kimia, biologi, matematika, fisika, psikologi, sistem informasi, dan ilmu statistika. Tata cara pendaftaran, dilakukan secara online. Pertama, buka Google Pencarian, pada handphone, laptop atau PC Anda. Pada halaman pencarian Google, tuliskan https://recruitment.pertamina.com. Setelah itu, Anda akan diarahkan pada halaman website karir Pertamina. Langkah pertama, harus membuat akun terlebih dahulu, klik tulisan registrasi, lalu muncul halaman daftar akun. Silakan isi nama lengkap, nomor KTP, alamat email, konfirmasi alamat email, password. Pada kolom password harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol khusus. Konfirmasi password. Centang kolom di bawah password, lalu klik daftar. Akan muncul kolom info, klik iya. Setelah itu, ada kolom laporan registrasi berhasil. Langkah selanjutnya, buka email yang telah didaftarkan tadi. Lihat pada kontak masuk email, cari email masuk dari tim rekrutmen Pertamina, buka email verifikasi tersebut, dan klik tulisan aktivasi akun, untuk mengaktifkan akun yang telah kita buat tadi. Dan akan muncul tulisan, email berhasil dikonfirmasi. Selanjutnya, login di web karir Pertamina, menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Klik tulisan login, masukkan email dan password. Centang kolom, saya bukan robot dan ingat saya, lalu klik tulisan masuk. Setelah berhasil login, klik menu kurikulum vitae untuk melengkapi CV Anda. Silakan isi dan lengkapi kolom data diri, keluarga, pendidikan, alamat, kompetensi, sertifikasi, dan pengalaman organisasi. Jangan lupa upload foto pada kolom foto. Setelah data CV terisi dengan lengkap dan benar, klik tulisan atau menu job vacancy. Setelah itu, akan diarahkan pada halaman jobs atau lowongan kerja yang tersedia. Internship Pertamina Group tahun 2022, lalu klik tulisan detail pekerjaan. Selanjutnya, klik tulisan lamar pekerjaan ini yang berada pada bagian paling bawah dan pendaftaran selesai. Perhatian, seluruh proses pendaftaran calon karyawan, gratis tidak dipungut biaya apapun.
Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang akan diproses lebih lanjut. Batas waktu pendaftaran, tanggal 2 September tahun 2022. Untuk tata cara pendaftaran dan link pendaftaran, bisa juga dilihat pada kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Itu tadi sahabat, informasi lowongan kerja terbaru dari kami. Bagikan dan share informasi lowongan kerja dari channel kami untuk sahabat, saudara, keluarga dan teman-teman Anda yang sedang mencari lowongan kerja. Semoga informasi lowongan kerja dari channel kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video lowongan kerja terbaru selanjutnya.